biasa sekali bahwa atas apa yang terjadi di Sorong Selatan, Bapak Kapolda diam-diam tiba di sini. Itu artinya ada rasa kepedulian dari beliau untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di sini. Tetapi memang bagian ini sudah dikoordinasikan dengan baik. Di tingkat Forkompimda itu nanti Bapak Bupati tiba, kita akan rapat lagi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan kita hari ini dengan para tokoh dan Bapak Kapolda. Bapak, apa himbauan kepada masyarakat? Ya, kita himbau masyarakat tetap menjaga keamanan, menjaga persatuan kesatuan. Kalau bisa aksi-aksi yang lalu tidak, sampai nanti persoalan ini kita selesaikan secara baik ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!